Halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini guys, gue bakal main pakai akun temen gue dari Henshin. Jadi gue diberikan izin untuk pakai aplikasi dia, pakai ID dia, dan gue sekarang pakai Red Latin guys. Gila, gue pakai akun Sultan di sini guys. Kapan lagi kan pakai akun Sultan? Si anjir lawannya Genzo. Wah bahaya nih. Wah lawannya Red Mizo coy. Buset langsung di shoot. Gak ada akhlak. Waduh gila auto intercept aja gak bisa nahan loh. Anjir nih bisa masuk cuy. Oh, kirain masuk. Gila lu. Momentumnya 572 tadi anjir. Oke. Kita pakai akun Sultan guys. Oke. Gue pakai santan aja deh. Oke, lawannya Jito ya. Gue coba Santana turn deh. Lewat dong. Wah, kagak cuy. 99 sih. Wah, di shoot lagi kah? Aduh. Parah, men. Nggak adil ini mah. Gue nggak bisa ngapa-ngapain masalahnya. Wah, gila lu. Abis lo stamina-nya. Gue pakai A nggak berani lah. Gila, itu S99 coy. Pakai A mah kelar cuy. Kayak Pascal ya. Aduh. Ah, untung interceptnya keblok. Oke, kita pakai PP guys. Semoga bisa ngindarin si Robson nih ya. Allah, belum full power lagi. Kampret, nggak full power cuy. Wah gila, Insight Master. Wah gila. Ah, kena lu dua orang. Pakai Steel Defense coba. Gila, gue pakai Red Latin coy, kapan lagi? Mantap kena. Mampus, nah, Red Latin GG nih coy. Mampus, PP 28.000 guys. Gila, abis lu Mizo. Abis lu get Mizo. Ayolah, masuklah. Lah, dibiarkan cuy. Dia tahu ya, gak bisa kekejar ya. Wow, gila coy, Red Latin. Gue baru pertama kali nyobain akunnya soalnya. Punyanya Korean ya. Oh iya, Korean itu adalah founder dari CEO-nya 1000.com guys. Mampus anjir, ditendang nih langsung deh. Ikuzo, Hyuga-kun.
Jadi dia dari founder1000.com. Kalian bisa cari ya lah ya di Google ini. Klik aja 1000.com, S-R-I-B-U. Itu jual logo kalau nggak salah ya. Wah, ini agak berat nih. Dia ada Sawada nggak sih? Gue baru nyadar, kayaknya nggak ada deh. Oh, 27.000 cuy, pantesan kuat banget ya Espadas lawan Jepang. Wih, mantap. Dapat lah harusnya. Gila, the power of red Latin coy. Cuma nanti gue kiper harus gue ganti nih. Udah habis soalnya. Aduh, mau gak mau ya. Gak apa-apa. Ini kita ganti Admilson. Oh iya, ini aja. Dias masuk deh. Nah, gini kali ya. Iya, kayaknya gini aja deh. Oke, Roberto di tengah depan aja deh. Biar Natureza yang di tengah ya kan. Gue udah lama nggak pakai, gue nggak pernah pakai Natureza DC guys. Gila, seumur umur gue baru pertama kali nih nyobain. Oke, kita pakai one two shot coy. Biasanya orang-orang pakai one two shot kan. Ini Xiao Jungguang kampret juga nih anjir. Jadi abis. Oke, kita one two shot di sini ya. Hontoni tanoshiyo. Gila tuh HA-nya Red Latin ya, kuat banget ya. Saiko no shooter da. Walaupun dia shoot ground killer ya, seenggaknya nyoba dulu aja ya. Perfect SGGK catch. Kayaknya sih ketangkep sih. Masuk guys. Gila, musuh auto kabur. Gila. Udahlah, gue langsung masuk game kedua lah. Kasian. Oke guys, kita langsung masuk game kedua. Wah, lawannya Green Euro kayaknya nih. Ini Green Euro peringkat pertama gak sih? Wah anjir. Timnya mirip banget sama gua. Oh, ini One Pet coy. One Pet Genova. Oh, gua tahu dia nih pemain dari One Pet ya. Oke, lawannya Green Euro. Berarti gue harus habisin staminanya ya. Oke, dilewatin. Wah, gila. Subasanya abis. Di debuff coy. Oh, lewat. Iyalah, 80 doang cuy. Wah, bahaya ini. Bahaya. Bahaya, bahaya. Waduh,
Di kritikal putih pula. Ya, coba aja lah. Kayak sih masuk sih. Wah, gila. Mantap cuy. Gila, Green Euro-nya mirip banget sama gua anjir. Oke. Makasih Taso. Gua pakai. Oke. Okay. Harusnya sih bisa sih lewat. Wah, nggak bisa cuy. Mantep banget, gila. Nggak bisa lolos cuy. Waduh, susah ini cuy, cuy. Wah, di dribble semua. Oh, kirain di dribble semua. Oke, di oper ke ini ya. Mantap cuy. Gila ini mah. Dapat dong. Wah, gila, critical rainbow aja gak bisa ngehentiin, cuy. Waduh, bahaya, bahaya. Aduh, critical putih lagi. Gimana ini ngehentiinnya? Critical rainbow dong gua, please. Hah, critical rainbow. Nice. Gitu dong, critical rainbow dong. Oke, nice. Oke, gue oper ke sini deh. Harusnya lewat. Nah. Nice. Oke, nice. Kita coba 1-2. Lewat dong dua-duanya. Wah. Wah, dia kena ini ya. Apa namanya? Di dalam kotak penalti ya. Aduh, kampret, kampret. Oke, kita masukin ini. Terus ini diganti sini, ini ganti sini. Terus ini masukin sini.
ini sini deh. Oke, ini gini. Salah. Ini gini. Dah. 3 pemain langsung ya kan? Oke, kita coba serang di sini guys. Pakai Natureza kali ya. Oke, kita pakai Roberto dulu deh. Semoga aja Roberto bisa ngebobolin ya. Ayo, let's go Roberto. Roberto とサッカーをするのは本当に楽しいよ。本当に楽しいよ。 Shoot. Nah, kritikal. Ikuti. Tendangan penuh RNG. Ayo, please. Ini RNG-nya kencang nih Roberto nih. Wow, windmill catch. Gua kira pakai Phantom Keeper ya. Masuk dong. Wah, gila Roberto nih. Tadi mitos yang digolin, sekarang Muller. Wah, gila sih. Gila sih, mantep banget ini Red Latin. Duh, nggak kena Pascal lagi. Kalau kena Pascal, matet tuh. Oke, dia bakal ngoper kemana nih? Kayaknya sih ngoper ke Sester ya. Biasanya Green Hero gitu, ngoper Sester, terus ngoper ke Gote biasanya. Dapat sih harusnya. Nah, nice. Oke, Radunga. Oke. Oke, harusnya bisa sih dua-duanya dilewatin. Nani? Oke, nice. Kita coba shoot ya. Ayo, 28.000 nih. Ayo, 28.000, please. Harusnya sih dia full power sih. Bener kan? Wah, iya ketangkep sih ini. Gak mungkin banget gol sih. Gak kan? Critical kuning cuy, susah itu. Oke, nice. Kita coba serang lagi nanti. Harusnya dapat nih. Nah, kan? Gila, Inside Master, coy. Oke, kita pakai 1-2, terus habis itu over PP. Ikuzo, Diaz! Pascal!
Nah, 28.000 langsung. Critical Rainbow. Idih, mantep banget coy. Goal ini mah harusnya Rainbow coy. Stamina dia juga udah setengah itu. Waduh, udah critical kuning. HA-nya nyala semua lagi. Wah, gila. Gat PP. Gila, mantep banget coy. Asli. Gila, red latin enak banget sumpah. Parah red latin. Nggak heran gue. Ini tim meta banget sih anjir red latin. Tadi red Japan dihajar cuy. Sekarang ini. Mamam loh. Dapat nih. Skill intercept coy. Wah kagak. Aduh, Wantu yang waktunya lama banget ini. Males banget gue nungguin Wantu dia dong. Kita pakai formasi defense ya, karena Radunga ini auto block, auto intercept. Jadi gue gak boleh majuin. Wah gila, bisa-bisanya lewat cuy. Wis, dapat. Mampus. Menang coy, gila. Red Latin lawan Green Euro yang timnya mirip banget sama gue ya. Nice banget. Oke, menurut kalian gimana guys untuk Red Latin ini? Apakah ini akan menjadi meta teratas atau masih tetap Red Jepang di meta teratas? Oke, kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, silakan tulis di kolom komentar, oke? Gue tunggu kalian di video selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video, guys. Bye-bye.